Cuaca di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Bitung belakangan ini kerap berubah secara tiba-tiba. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bangka Barat menghimbau masyarakat tetap waspada, terutama para nelayan yang akan berangkat melaut. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada masa peralihan cuaca dari kemarau ke musim penghujan akan menyebabkan atmosfer tidak stabil dan terbentuknya awan cumulonimbus, prediksi cuaca ekstrim terjadi, seperti petir dan angin kencang yang akan dapat membahayakan para nelayan saat melaut. Kita mengimbau mengingatkan keadaan cuaca di sekitaran perairan wilayah Bangka Barat yang mana sering turun angin kencang terutama pada malam hari, mengimbau dan mengingatkan kelompok nelayan di Babar untuk waspada cuaca saat melaut tengah malam. Nah, ini kita sekitar bulan Oktober ini sejumlah wilayah Indonesia memasuki masa peralihan pada musim kemarau menuju musim penghujan. Jadi kita selalu mengimbau kepada masyarakat Bangka Barat, terutama nelayan, jangan sampai turun memancing atau memukat dalam situasi dan kondisi saat ini. Bastomi mengatakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihaknya rutin melakukan sosialisasi. Nelayan yang ingin melaut diminta harus membawa alat komunikasi dan perlengkapan keselamatan seperti pelampung dan lainnya. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Owakisma, iNews melaporkan.